Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasalim. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini kita dapat bersua kembali di dalam rancangan pengurusan kewangan keluarga menurut Islam ataupun Duit Family yang dianjurkan oleh Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia, PERKIM. Terlebih dahulu, kami daripada PERKIM mendoakan agar tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton, sidang pendengar sekalian berada dalam keadaan sejahtera, sihat walafiat hendaknya. Dan sama-samalah kita mendoakan agar pandemik COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah SWT. Moga-moga satu hari nanti kita dapat menjalani aktiviti seperti biasa sebelum ini. Baiklah, kini kita berada di dalam rancangan Duit Family di dalam episod yang ke-10, di mana episod ini merupakan episod yang terakhir. Selama kita bersiaran daripada episod yang pertama hinggalah yang ke-9, dan pada kali ini merupakan episod yang merupakan penamat bagi rancangan ini. Dan seperti biasa, tuan-tuan dan puan-puan, sila like, share dan juga subscribe YouTube, Facebook, Twitter dan juga Instagram PERKIM Kebangsaan. Baiklah, pada kali ini episod yang ke-10, tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini adalah melaksanakan perancangan. Setelah kita lihat daripada episod yang pertama sehinggalah episod sebelum ini, maka kita nak melihat bagaimana pula kita nak melaksanakan apa yang telah kita plan ataupun apa yang telah kita rancangkan. Dan tetamu undangan kita tidak lain dan tidak bukan ialah yang berbahagia penolong Profesor Dr. Nurliza Haslin binti Muslim daripada KLMUC. Dan dengan itu, pihak PERKIM mengucapkan selamat datang sekali lagi kepada yang berbahagia doktor yang sudi bersama-sama kita daripada siaran pertama sehinggalah siaran ke-10. Selamat datang doktor. Terima kasih Farhan. Ya, baik. Khabar doktor, dah 9 ini masuk episod ke 10. Alhamdulillah. Masih lagi sihat okay, lagi. Alhamdulillah. Baik. Doktor, kalau kita lihat yang seperti saya sebutkan tadi, perancangan kita daripada yang pertama sehinggalah episod yang ke-9 dan kini memasuki episod yang ke-10 merupakan episod yang terakhir. Jadi kita nak tengok daripada kesimpulannya, apakah bagaimanakah kita nak melaksanakan terhadap perancangan yang telah pun kita lakukan sebelum ini. Mungkin segala teori dan segala praktikal telah ditunjukkan oleh bagi doktor sebelum ini, tetapi mungkin pada kali ini merupakan episod yang agak istimewa kerana kita akan bincangkan lagi lebih lanjut apakah yang kita perlu lakukan terhadap perancangan-perancangan kita telah rancangkan sebelum ini. Jadi dengan tanpa membuang masa, saya dengan ini menjemput yang bagi doktor untuk berkongsikan maklumat dan intipati di dalam tajuk ini. Silakan bagi doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar semua, hari ini kita nak tengok, kita akan berbincang tentang apakah yang dimaksudkan dengan pelaksanaan perancangan tersebut. Kalau mengikut ilmu pengurusan, kita gagal sebab kita gagal merancang. Tetapi dari segi perspektif Islam, apabila kita merancang, kita gagal kerana kita lupa bahawa segala apa yang terjadi itu adalah dengan kehendak Allah semata-mata. Kita ingat kita manusia, kita bijak merancang. Ya, tetapi perancangan Allah itu adalah lebih baik kalau kita ketahui. Ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 23 ke 24, dan jangan sekali-kali kamu menyatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan melakukannya esok pagi, tanpa tanpa menyebut insya-Allah. Kamu lupa dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberikanku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dan daripada ini. So, sekiranya kita gagal dalam melaksanakan perancangan, janganlah kita sedih sangat. Yeah. Sebab kalau kita duduk diam-diam muhasabah diri, mungkin perancangan Allah itu lebih baik. Yeah. Contohnya, kalau Farhan Bujang dah merancang nak buat pesta gilang gemilang untuk perkahwinan, wedding of the year dan sebagainya, tiba-tiba pandemik COVID-19. Jadilah dalam dibenarkan berapa orang? 5 orang aja datang untuk menyaksikan pernikahan tersebut. Tetapi
jangan kita sedih sangat sebab perancangan kita tidak dapat dilaksanakan. Mungkin ketentuan Allah, perancangan Allah itu lebih baik. Ya, jadi Allah tak nak kita membazir, tak nak kita riak. Tengoklah, aku ada wedding of the year. Dalam hati tu kadang-kadang terbetik riak juga. Ya, tengah-tengah jalan tu, wah, cantiknya aku, semua orang pandang. Kita lupa bahawa perkara-perkara kecil yang begini sebenarnya yang merosakkan kita punya perjalanan itu sedikit. Sebab dalam kita melakukan sesuatu yang sepatutnya diredai Allah, tetapi kita ada unsur-unsur yang mengganggu, riak, bongkak, sombong dan sebagainya. Sama juga macam bila kita tadi sudah merancang, sudah bajet, hujung bulan tak cukup, tidak mengikut seperti yang dirancangkan. So kita duduk, sebelum kita menyalahkan perancangan, kita duduk, mungkin Allah nak bagi peringatan. Aku pergi makan KFC sampai 4 kali, kenapa? Kita dah bajet dah RM500. Mungkin dalam RM500 tu kita boleh selitlah makan sekali-sekala di luar. Tapi nampaknya dah seminggu asyik makan luar aje, memanglah tak cukup. Jadi bila itu yang pertama. Yang pertama, bila kita merancang, kita kena ingat bahawa segalanya mungkin kerana izin Allah. So kita setiap kali kita merancang, hujungnya kita kena kata InsyaAllah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam melaksanakan perancangan, kita mesti sampaikan, berkomunikasi dengan ahli keluarga. So ini yang dah kita rancangkan bersama. Ingat sewaktu saya buat perancangan, kalau kita ada anak yang dah besar-besar, yang dah akil balik, yang dah faham, kita kena libatkan mereka bersama dalam perancangan itu, bajet itu, supaya mereka tahu di mana limitasi mereka. Kan, jangan 2-3 hari mak minta 100, mak minta RM50, kacau. Jadi mereka kalau dalam organisasi, shared vision and shared mission. Maksudnya ahli organisasi kena memahami dan kena tahu apa vision, apa mission, dan kita kongsi vision dan mission itu bersama. Sama juga dengan perancangan keuangan keluarga, ahli keluarga kena faham apa kita punya matlamat. Kemana duit kita boleh belanja? Apa yang kita boleh belanja? Apa yang kita tidak boleh belanja? Akhir kata, kita sekali lagi kita kata, InsyaAllah bajet ini akan jadi begini dengan izin Allah semata-mata. Yang ketiga, kita kena bersyukur. Lagi sekali, episod lepas saya pun cakap pasal bersyukur. Bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Walaupun kadang-kadang ianya di luar perancangan. Allah bagi sakit, alhamdulillah. Allah nak suruh kita ingat dia. Ataupun Allah nak bagi kifarah, menghapuskan dosa-dosa kita dengan sakit itu. Mungkin sakit itu akan memberi kita peringatan dan hidayah juga. Ada orang asbab sakit, mula baca Quran dan seterusnya lah. Kita tak tahu apa-apa. Macam saya lah tak boleh bongkak. Walaupun dah 3 tahun tak kena selsema. Tak boleh bongkak. Alhamdulillah Allah bagi kesihatan dengan amalan-amalan yang kita buat. Simple je amalannya. Saya minum lemon dan madu tiap-tiap pagi. Sebelum tidur dan tiap-tiap pagi. Kalau tak ada madu pun minum lemon sahaja. So alhamdulillah dengan ilmu yang sedikit saya belajar itu bagi saya kesihatan yang baik. Saya rasa sudah hampir 3-4 tahun lah saya tidak demam dan tidak selsema. Batuk pun dah. Akhir sekali saya ingat saya kena batuk 6 bulan tak baik. 6 bulan tak baik. Tahun 2000 lebih macam tu. 2010 or so. So saya ada rakan yang bagi tahu minum lemon dengan madu. So saya amalkan. Minta Allah perkenankan, minta Allah beri kesihatan, baikkan saya selepas 6 bulan batuk. Batuk saya hilang sampai sekarang. So sudah dekat 10 tahun jugalah. Tidak ada batuk. Batuk ni sakit rupanya. Terutama kalau kita bangun tengah malam. Sakit.
Jadi dalam kita merancang daripada episod 1, kita dah cakap kita let go, kita pilih keperluan dan sebagainya. So jangan lupa kita mohon pada Allah bahawa Allah perkenankan perancangan kita. Yeah. Itu juga perkara pokok. So tiap-tiap pagi sebelum kita keluar rumah, kita minta Allah lapangkan perjalanan kita, mudahkan perjalanan kita mencari rezeki, cukupkan rezeki kita dan perkenankan perancangan kita. Supaya kita tak tersasar, kita tak lari. Baiknya perancangan ni kita tahu ke mana kita harus belanja. Kita tahu kenapa kita tak boleh belanja. Kita tahu kenapa kena dahulukan anak-anak kita. Ada mak bapak syok sendiri. Dia dulu anak tak makan ke, tak pakai baju, tak apa. Na'uzubillah. Jangan buat macam tu lah. Bila kita buat perancangan, sebab tu kita merancang. Sebab kita merancang untuk yang memerlukan. Siapa yang lebih memerlukan? Tentulah kalau kita ada anak, anak-anak kita sebab mereka kecil, mereka tak ada upaya nak usaha cari rezeki sendiri. Macam kita dah dewasa, kurang-kurang kita boleh, contoh bulan puasa ni nak dekat bulan Ramadan, dah bulan Rejab. Contoh bulan Ramadan, kita pastikan yang di rumah kita tu ada makanan. Kita sekurang-kurangnya kalau tak ada makanan boleh buka puasa di masjid. Anak kita pergi kalau kita bawa. Mereka tak ada upaya. Nak pergi pun tak boleh, tak pandai dan sebagainya. Sebab tu kita kena utamakan mereka. Sebab tu kita kena merancang. Jadi dalam pelaksanaan itu, diharap kita berdisiplin lah. Kalau dari segi ilmu pengurusan, yang pertamanya kita kena disiplin. Maknanya apa yang kita rancangkan, kita ikut. Tetapi janganlah rigid sangat. Oh, tak boleh. Dalam bajet tak ada. Tapi kalau ada, apa salahnya? Kalau ada kelebihan, apa salahnya kita tunaikan? Contoh ya, anak kita, ayah nak pergi Pizza Hut. Oh, tak boleh. Tidak ada dalam perancangan. Kalau kita tengok duit ada, kita apa salahnya kita layan. Kalau tak ada, kita kenalah cakap dengan hikmah, dengan berhemah. Kenapa kita tak boleh pergi? Mungkin kita boleh pergi bulan hadapan. Contoh saya, anak saya nak bercuti. Hujung tahun nak bercuti. Mama mesti masukkan dalam perancangan hujung tahun pergi bercuti. Saya kata pada mereka, kamu semua dapat duit kan tiap-tiap minggu? Duit belanja mingguan ke sekolah RM50. Dulu anak pertama RM10. Kedua RM10. Anak ketiga naik terus RM50. Dan seterusnya lah. Jadi saya kata pada mereka, ada duit, simpan. Satu hari RM1. 200 hari RM200 kan? Jadi mereka buat. So bila bercuti mereka ada RM200 dalam tangan untuk jolly-jolly sikit lah kan. Bergembira lah. Sebab bila kita merancang, kita melaksanakannya dengan izin Allah, insya Allah Allah izinkan, maka akhirnya kita mendapat kegembiraan. So berbalik kepada surah Insyirah tu, so segala kesulitan tu jangan ada kita kesenangan. Takut di hujungnya ada kesenangan. Berdikit-dikit, dalam Melayu pun ada cakap, berdikit-dikit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jangan bersenang-senang dahulu, sakit kemudian. Jadi satu saya terfikir, pandemik COVID-19 juga mengajar kita untuk merancang kepada hari yang buruk lah, musibah dan sebagainya. Kita kena merancang sebenarnya. So pada orang yang perjalanan hidupnya sangat smooth, sangat cantik, mungkin tak sedar oh ini akan berlaku. Tapi pada orang yang oscillate dia, macam saya lah, oscillate senang, musibah senang, susah dan sebagainya, kita beri kita peringatan bahawa kita tak boleh terlalu sombong, tak boleh terlalu bongkak, tak boleh terlalu seronok bila dapat gaji yang banyak dan sebagainya. So pada setiap masa kita harus juga beringat untuk masa hadapan yang mungkin kita tak tahu, kita ditimpa sakit, kita ditimpa kemalangan.
ditimpa COVID-19, dan saya kira COVID-19 ni adalah salah satu malapetaka yang agak besar juga kepada kebanyakan orang. Semua orang susah. Orang yang ada gaji pun rasa kata susah dan sebagainya lah. Yalah, dengan barang yang naik dan sebagainya. Ya. Jadi sebab itu laksanakanlah, buatlah perancangan. Bila hendak melaksanakan, jangan lupa insya Allah tadi dengan izin Allah saja kita boleh melaksanakan perancangan itu. Jangan jangan lupa bila kita belajar mengkaji ilmu dunia, ilmu barat, kita lupa perspektif Islam tu di mana. Dan alhamdulillah bila sebab sekarang ni saya dah mula, bila baca Quran tu kita dah mula baca terjemahan. Dulu kalau baca sajalah, baca kan. Banyak kan. Buat sekali-sekali je tengok. Tapi sekarang ni kita make a point. Bila baca tu, sekurang-kurangnya satu muka surat, dua muka surat. Sekali dengan terjemahan makna. Dulu bila baca Yasin aja. Hafal di mulut. Tapi kadang-kadang, memang bukan kadang-kadang, memang tak hafal pun maknanya. Ya, tapi bila kita mula buat satu surah ke satu surah, so kita jumpa perkara-perkara macam ni. Seperti bila kita membuat perancangan lah tu ya. Bila kita nak buat sesuatu, merancang sesuatu, jangan kita kata aku akan buat esok pagi. Tak boleh. Kita kena kata insyaAllah saya akan buat perkara itu besok pagi. Kadang-kadang kita mudah sangat lupa. Sangat mudah lupa insyaAllah tu. Kita akan okay, sure, no problem, I will come tomorrow. Tak ada insyaAllah. Tak ada insyaAllahnya. Sebab tu macam hari ni lah. Perancangan Allah tu baik saya kira. Sebenarnya saya merancang untuk selepas pagi, petang saya merancang untuk pergi ke satu tempat. Ada program. Jadi hari Ahad malam, saya dapat call diberitahu program tu ditunda hari Rabu. So kita rasa besoklah pagi. So kita rasa sedikit ralat lah, you know, sebab kita sudah merancang. Sebab saya ini pun ada yang tak berapa nak seronok lah tentang diri saya sendiri. Saya memang pandai merancang, sebab itu kerja saya. Sebab dulu pun di universiti strategic management pun dapat A. So jadi bila sebut merancang, saya adalah orang yang plan life. Maksudnya tiap-tiap hujung minggu saya dah rancang. Senin, Selasa. Jadi bila tak jadi tu kita rasa macam alah, disturb kita punya plan kan. Tapi alhamdulillah semalam bila Farhan WhatsApp kata nak tunda pukul 2:30, maka automatik saya teringat bahawa inilah agaknya perancangan Allah. Dia tunda perjalanan saya kepada esok supaya boleh fit untuk hari ini. So alhamdulillah. So maknanya kadang-kadang saya ingatkan diri saya lah, kita sangat lupa sangat nak cakap insya-Allah. Kita selalu kata sure, I'll see you there. Saya jumpa awak nanti, saya akan datang. Kita lupa. Lepas tu dah lah lupa cakap insya-Allah. Bila dah berlaku, perancangan kita dah dilaksanakan dengan sempurna, lupa pula cakap alhamdulillah. Kita cakap okeylah, I plan so good, you know, things happen that way. So kita kata aku rancang baik, sebab tu majlis berjalan lancar. Kita lupa nak sebut alhamdulillah Allah perkenankan kita dengan kehendak dia, dengan izin dia, majlis kita berjalan dengan lancar. So, jadi apa yang berlaku hari ini mengajar kita tentang banyak perkara. Apa yang kita rancangan tidak menjadi. Siri yang lepas saya kata saya nak round the world bila umur 20. Pada tahun 2020 tak menjadi. So, akhirnya duit tu saya buat rumah. Perancangan lain yang tak ada dalam perancangan saya. Build a small house lah, rumah yang kecil dan sebagainya. Dan saya katakan kepada rakan-rakan saya, hari ini untuk kita berfikir supaya kita kembali semula kepada fitrah kita. Jangan buat majlis, jangan besar-besar. Jangan. Kita sekarang anak kita majlis hari jadi 1 tahun pun habis 3-4 ribu.
Ya, saya tengoklah, saya congak-congak dengan keknya, dengan balloonnya, dengan majlisnya, makannya. Dengan makannya di McDonald's, di mana-mana. Saya rasa habis 2-3 ribu ni. Ya. Ha. Ini mungkin anak-anak saya miss lah. Sebab maknya orang ekonomi. Jadi pada saya, hari jadi yang begitu agak membazir. Cukuplah, you know. Tadi dah. Tak, bukanlah. Cukuplah doa. Makan mi goreng sikit masa kan. Panggil. Sebab saya tak pernah buat hari jadi pun untuk anak-anak saya. And dia orang selalu komplain lah. Tapi pada saya, saya balikkan dia balik semula kepada this is Islamic way. You know, fikrah Islam tu tak boleh membazir, tak boleh merayakan sesuatu berlebih-lebihan. Pesta perkahwinan yang melampau-lampau. Hari ini kita lihat, sebagai seorang lelaki, kalau tak ada 30 ribu, tak berani nak buka mulut nak kahwin kan? Saya senang aja. Anak saya nak kahwin, mas kahwin aja. Selain pada itu, terserah. Itu bukan hal wajib, itu hal dunia. Nak bagi hantaran, bagi. Tak nak bagi, alhamdulillah, tak apa. Yang penting dapat suami yang beriman, solat dan sebagainya. Kalau bagi antara 30 ribu lepas tu solat entah ke mana, apa entah ke mana pun, kurang cantik jugalah. Sebab tu kita harus melihat kepada sesuatu, kembali kepada fitrah. Jadi bila kita merancang, kita laksanakan, pertama disiplin, yang pertama mohon Allah perkenankan, insyaAllah. Yang kedua disiplin kita, macam mana kita melaksanakannya. So alhamdulillah, macam kita merancang 10 episod, kita Allah perkenankan 10 episod, alhamdulillah. Mungkin kita boleh buat perancangan lain pula, insyaAllah, kalau diizinkan Allah. Apa yang telah diperkatakan oleh doktor sebentar tadi merupakan kesimpulan terhadap kesemua apa yang telah kita rancangkan sebelum ini. Di mana sebelum ini doktor pernah menulis sendiri perbelanjaan mana yang perlu diutamakan, berapa banyak suggestion belanja, bajet yang diperlukan untuk sekian-sekian item dan sebagainya. Dan saya rasa kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok balik pada siri ketiga dan keempat, saya rasa yang itu kita ada lebih detail lah tentang perancangan tersebut. Itu hanyalah daripada segi suggestion, cadangan. Tapi daripada diri anda sendiri, termasuk diri saya, adakah anda mampu untuk mengikutinya ataupun boleh untuk mengurangkan lagi kos tersebut, itu bergantung kepada diri masing-masing. Yes, betul. Dan kalau ikut kepada keadaan keluarga kita ni pula, perbincangan sesama ahli keluarga itu juga merupakan penting juga tu. Betul. Kalau buat seorang-seorang je tanpa dorongan isteri, ataupun isteri dia bergaji banyak daripada suami. Kadang-kadang ada juga tapi dia buat perancangan ikut dia saja. Kosmetik RM5,000. Wah, suami tengok pun terkejut kan. Tapi itu duit dia kan. Kita tak boleh nak kacau apa. Tapi seelok-eloknya dalam kehidupan berumah tangga ni, elok dah perincangkan bersama-sama agar dapat duit tu didapat simpan sikit untuk masa depan tu anak-anak. Dan doktor sebut tadi memang betul. Allah turunkan musibah ini adalah untuk kita bersiap-siap untuk merakukan perancangan terhadap hari yang akan datang nanti. Bukan sahaja dalam pandemik, tapi bila datang pandemik ini, kita dapat rasa kesan yang amat sangat. Dan kita tengok juga kesedihan telah dialami oleh golongan-golongan yang telah pun mengalami ujian yang sebegini hebat. Hilang kerja, tiada pendapatan. Orang yang diharapkan untuk membela keluarga, meninggal pula ibu atau bapa ataupun ahli keluarga. Jadi memang sangat mencabar pada waktu ini. Dan kami doakan agar rakyat Malaysia terutamanya terus kekal dan tabah dalam menghadapi ujian untuk mengharungi pandemik COVID-19. Dan apa yang telah kita rancangkan, ada mungkin sedikit sebanyak yang tak dapat kita laksanakan atas sebab-sebab tertentu. Contohnya doktor sebut, tak ada dalam perancangan pun makan McDonald's ataupun makan di restoran-restoran yang lain. Tapi bila ada keperluan untuk makan di tempat tersebut, apa salahnya? Makan je lah, kan? Bukan buat benda salah pun, kan? Beramai-ramai jemaah dengan keluarga dan sebagainya. Dan kita harapkan agar tuan-tuan perempuan mendapat manfaat daripada siri yang ke-10 dan juga daripada yang pertama hingga sekarang. Dan sekiranya doktor ada apa-apa lagi nak perlu ditambah? Tak ada. InsyaAllah doktor. Jadi ini merupakan episode terakhir. Dan sebelum kita berpisah, saya wakil daripada pihak penganjur iaitu Perkim Kebangsaan mengucapkan jutaan kemaafan di atas segala ketelanjuran kata, di atas
kegurisan hati yang mungkin ada pada sinar pendengar, sinar penonton sekalian. Dan saya ingin memetik satu surah daripada Al-Quran dalam surah Az-Zariyat yang bermaksud salah satunya, tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi apa yang kita buat atas dunia ini dalam musim-musim pandemik COVID-19 ini, semoga ia memberikan kita lebih banyak pahala kepada kita untuk kita membantu orang lain. Jadi video ataupun rancangan yang kami siarkan sepanjang selama 10 siri ini, moga-moganya dapat manfaat untuk anda, dapat pahala insya-Allah pada kita juga semua. Okay? Insya-Allah. Insya-Allah sehingga kita berjumpa di lain masa dan waktu, mungkin di dalam siaran rancangan yang lain, insya-Allah sehingga kita diketemukan pada satu hari nanti. Dengan itu, saya dan terlupa mengucapkan jutaan terima kasih kepada doktor ni kerana menjadi panel tetap kita selama 10 siri. Bukan senang tu doktor kan? Bukan senang nak jadi panel tetap daripada siri 1 sampai ke akhirnya. Dan banyak-banyak terima kasih kita ucapkan kepada doktor yang sudah meluangkan masa. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.